Oke Minasan, ketemu lagi dengan aku. Pada konten kali ini masih bertemakan anime masa kecilku, yaitu Chibimaru Go-chan. Siapa sih yang gak tahu anime satu ini? Pasti tahu dong. Jadi di sini aku menggambar si Maru Go-chan atau nama aslinya si Momoka Sakura. Dan desain kali ini karena ini masih musim panas, jadi aku gambar si Maru Go-chan-nya itu lagi liburan sekolah musim panas. Oke lanjut, Chibimaru Go-chan adalah serial anime yang diangkat dari manga populer yang dikarang oleh Momoka Sakura dan juga nama panggilan untuk tokoh utama berupa anak perempuan 9 tahun kelas 3 SD. Dan ternyata kisahnya itu bertemakan komedi kehidupan sehari-hari anak SD berdasarkan pengalaman masa kecil pengarangnya. Anime Chibimaru Go-chan ini pernah tayang di TV loh. Pada saat itu aku masih sekolah SMA dan sering nonton kalau siang atau sore hari. Karena jadwal di TV itu sering berubah-ubah, jadi saya nggak konsisten gitu nontonnya. Tapi aku masih suka kok sama anime ini, karena anime Chibimaru Go-chan itu cocok banget sih buat ditonton pada saat waktu nyantai, apalagi habis pulang sekolah terus sambil makan. Oh ya, pada video ini aku menggunakan watercolor merek Joico karena warna dari watercolor Joico ini bagus banget, up dan creamy gitu. Dan yang terpenting itu nggak chalky. Untuk kuasnya aku di sini menggunakan kuas merek Vitek ya. Kalau kalian mau beli, linknya ada di pin komentar ya. Oke, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jadi terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten kali ini, kalian bisa like. Kalau nggak suka, bisa dislike. Semoga konten kali ini bisa menginspirasi atau membangun imajinasi kalian dalam menggambar. So, sampai ketemu di video berikutnya. Bye, arigato gozaimasu.